Halo teman-temanku semua. Pertama saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Saya mulai untuk menawarkan buku yang saya jual kali ini. Buku Filsafat Perspektif Feminis. Buku ini ditulis oleh orang yang bergelut di dalam bidang filsafat. Saya akrab sekali dengan penulisnya. Beliau adalah Gadis Arifiah, Ibu Gadis Arifiah. Kalau tidak salah, beliau adalah sebelumnya adalah pengajar filsafat Universitas Indonesia. Kalau tidak salah, saat ini beliau tinggal di Amerika. Buku yang ditulis oleh Bu Gadis, Filsafat Perspektif Feminis, membongkar pemikiran maskulin. Apa itu membongkar pemikiran maskulin dalam buku ini? Jadi, betapa tidak banyaknya filsuf-filsuf perempuan yang kita kenal. Saya sendiri pun mengenal filsuf perempuan baru si Hannah Arendt. Tapi ini justru lebih dulu lagi. Dalam buku ini saya bacakan sinopsisnya di belakang. Buku ini menunjukkan dominasi pemikiran maskulin di dalam filsafat barat. Sebanyak 14 filsuf terkenal diteliti melalui filsuf-filsuf Yunani hingga filsuf-filsuf kontemporer dalam teks-teks filosofis mereka tentang perempuan. Temuan memperlihatkan bahwa banyaknya filsuf meminggirkan perempuan dalam arus utama filsafat dan tidak memberikan ruang bagi pemikiran feminis. Penulis menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk memperlihatkan bagaimana cara berpikir maskulin beroperasi dan dengan pendekatan yang sama berhasil menyuarakan filsuf-filsuf perempuan dengan cara baca yang baru. Buku ini juga menganjurkan konsep baru yang disebut filsafat feminis dengan memperlihatkan filsafat sebagai bertubuh dan bergender. Pemikiran filsuf feminis merupakan teori pembebasan dalam teori-teori sosial, dan menurut penulis, pembebasan bagi filsafat itu sendiri. Jadi, buku ini bagi siapa saja, dari jurusan mana saja, yang ingin menulis sebuah karya ilmiah dengan tema feminisme, buku ini saya rekomendasikan untuk bisa menjadi referensi. Karena buku ini adalah bagaimana membongkar bentuk-bentuk dominasi maskulin yang menimbun pemikiran-pemikiran feminis, sehingga tidak banyak kita mengenal pemikiran-pemikiran feminis dari mulai filsafat barat, Yunani, dan bahkan filsuf-filsuf terkemuka saat ini. Kiranya dari saya cukup sekian. Bagi siapa saja yang menginginkan buku tersebut, bisa kontak di nomor HP saya 0817496 7203. Salam dari saya, Tuku Buku Cak Tarno. Terima kasih.